Sopan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah juga kemudahan kepada kami untuk dapat menjaga operasi Lilin Toba 2022 dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru Polres Serdang Bedagai. Benar. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan kami, berikanlah kemudahan kepada kami untuk dapat melaksanakan tugas operasi ini. Yang tua kami dan dosa para pimpinan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa operasi Lilin ini kita menyiapkan 5 pospam, ulangi 3 pospam dan 3 posyam di seluruh Polres Serdang Bedagai. Kemudian kita melibatkan personil sejumlah total dengan pihak terkait sejumlah 850 personil. Kalau Polri sendiri sejumlah 286. Untuk Nataru ini Pak, apa ada titik rawan? Kalau titik rawan secara umum tidak ada, hanya titik macet saja dan sudah kita tempatkan pos-pos pelayanan yang tugasnya untuk mengurai kemacetan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pak, ini kan kondisi jalan Galinsum di Serdang Bedagai ini kondisinya kan ada yang rusak ya Pak. Jadi apa himbauan? Sementara untuk jalan yang rusak hari ini akan diperbaiki oleh pihak terkait. Kami sudah berkoordinasi dan dipastikan sore nanti sudah selesai semua. Harapan kita untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru 2022 dan 1 Januari 2023. Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat dan masyarakat bahwa untuk menjaga keamanan dan kenyamanan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab kita sebagai Polda, TNI, Polri, tapi melibatkan seluruh elemen masyarakat. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kondisi nyaman dan aman di Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk